Kejaksaan Negeri Makassar Kejari melakukan penggeledahan di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONE Makassar. Kantor tersebut terletak di Jalan Kerung Karun, Makassar, Senin 14 Oktober 2024. Penggeledahan terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI Makassar tahun anggaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Kejari Makassar sudah menaikkan status kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Makassar ke tahap penyidikan. Meski begitu, Kejari belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Misalnya bagaimana?